Sharing, sharing, gue di Mad Bay sumpah. Gimana? Enggak. Enggak punya pembelaan. Hai guys, welcome back to my channel. Kalian udah lihat kan di sini tuh aku sama siapa? Di sini ada kakak Sheryl Antoinette dan juga anjingnya yang super manis namanya Chloe. Chloe, say hi dulu ke kamera. Hari ini kita bakal main bareng Among Us bersama dengan teman-teman kita. Ada siapa aja nih? Ada Kelly, ada Kur, Dewi, Dion, Putri, Tasha. Adrian, Tasya, dan juga Ivana. Jadi sama kita berdua, jadi pas nih bersepuluh kita akan mainnya. Nah, tapi teman-teman kita tuh pada nggak tahu nih kalau kita lagi berdua. Iya, jadi dikiranya tuh kita lagi di rumahnya masing-masing. Betul. Dan nggak cuma sampai situ, hari ini kita akan ngeprank teman-teman kita. Karena apa, Ce? Karena kita akan unlock secret map dari Among Us. Secret map, apa tuh yang secret? Coba tuh apa secret Chloe? Map. Jadi banyak yang belum tahu ya. Jadi baik banget nih yang belum tahu, tapi ada juga beberapa orang yang udah tahu ya. Secret map ini adalah ketika map itu tuh terbalik ya, terbalik secara horizontal. Jadi kiri di kanan dan sebaliknya. Penasaran kan? Sebelum kita masuk ke permainan Among Us, aku mau minta tolong ke kalian untuk bantu subscribe channel kita berdua ya. Jadi ini di Sheryl Antoinette dan aku juga nih Maria Marcella. Karena subscribe itu gratis ya guys. Dan juga kalian tonton terus sampai akhir video, karena di akhir video aku dan juga Sheryl akan menjelaskan gimana sih cara untuk unlock secret map ini. Yuk, langsung aja kita mulai ke permainannya. Kita start aja ya langsung. Tasya udah hilang. Okay, Tasya hilang. Kayaknya Dion nih lagi nge-lag guys. Dia tuh kayak gak kemana-mana gitu loh. Tadi dia bilang gak masuk. Iya, gue gak bisa masuk nih. Gelap layar gue. Kelly, lu ngapain lari? Semar gue pelusan Kelly. Dion nge-lag ya? Ulang aja. Ngulang aja ya, ngulang. Ya ulang, ulang. Ya ulang, ulang. Ulang ya, bentar. Mute. Vote, Nana. Masuk suara Mare. Hari ini kita menjadi crewmate ya guys. Ini tapi mapnya tuh kebalik guys. Jadi kita bingung banget. Ini Ivana mencurigakan banget masih deh. Masih kebalik ya. Astaga, iya mapsnya kebalik. Kan gue di mute yang apa yang gue ngomong. Okay, guys, aku tuh benci ya mata sini loh. Ini kayak membutuhkan. Udah ada yang mati guys. Waduh, siapa nih? Siapa nih? Man, kasihan. Gimana emang? Ini yang temui siapa? Di kafetaria, apa tuh namanya? Pokoknya di kafetaria kan. Jadi dari tadi tuh Ivana emang di kafetaria doang. Dia lari dari arah mayat. Siapa Wi yang lari Wi? Yang lari siapa Wi? Adrian. Oren. Kayaknya sih item mah Oren ya. Item sih selama lihat item mau main dulu kan. Jadi guys, ini teman kita yang Kelly ini, dia tuh dari luar negeri ya guys.
ya dia bisa bahasa Indonesianya lancar. Cuman dia tuh dari Jerman dan berarti tuh sekitar beda 6 jam ya. Kayak pagi banget. Pagi banget di sana. Kasian deh masih. Jadi vote siapa nyawa nih? Masih no clue ya? Skip aja. Adrian. Adrian. Oke. Aku percaya deh dah vote Adrian dulu lah. Beneran. Siapa nih? Kalau bukan Adrian berarti Dewi nih, karena Dewi yang udah nuduh Adrian. Tadi gua sama Dete soalnya di reaktor. Ya gimana orang gua ke arah kafe terus yang keluar. Siap vote ya? Gak bisa, gua nge-lag. Gak bisa sama siapa. Guys, Tasya nge-lag guys. Jadi kita harus menunggu ini lumayan lama ya. 93 detik. Ya udah ngobrol aja. Adrian kok gak ada suara sih dari tadi? Adrian ini suaranya kemana ya? Apakah sudah menyerah? Ada. Kok lu gak ada pembelaan sih? Iya gak ada pembelaan. Di Mad B. Katanya di Mad B. Berarti kalau bukan ya Dewi ya? Bukan semua war, bukan gua mar. Gua baik. Mampir ke mana? Ini lu berapa detik lagi sih? 61. Lama sih ya. Lama banget. Terlalu. Masih lama sih ya. Jadi ya nih emang sering banget orang-orang tuh suka nge-lag ya. Dimana kayak ya mereka jalan-jalan aja di map gak bisa nge-vote. Jadi mau gak mau kita harus nunggu sampai voting time-nya itu berakhir. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Nah lo ya Dewi lo. Iya sih ya, kenapa gak nge-lag dari tadi kok gitu. Oke guys, ini warna oranye beneran impostor guys. Udah lu telah kayak telepon Tasya, kok gua gak ada suara. Ini tuh bikin bingung soalnya kebalik katanya. Reaktor lagi guys. Oke, kan biasanya reaktor di kiri, berarti kita harus menggunakan otak kita untuk belok kanan nih ya. Kayak semuanya tuh dibalik. Oke. Udah gak ngeliatin apa ya? Kita lihat CCTV coba guys. Hah? Udah reaktor lagi. Guys. Ini sama siapa nih? Wah, Makur dan juga ada Sheryl juga. Aman. Dan jangan Sheryl lagi nih guys. Enggak lah, masuk terus-terusan. Ini aku sampai bingung loh, tasnya tuh di mana lagi? Di electric room. Ya, Meli mati. Electric room. Kayaknya Sheryl nih. Sampai lagi. Gue di Med Bay ya. Gue bahkan di oksigen. Aku mati. Lagi ke room. Sheryl. Ini kayaknya Sheryl nih guys. Sheryl. Gue di Med Bay sumpah. Iya. Gimana? Enggak. Enggak punya pembelaan. Oke guys, kayaknya nih beneran Sheryl nih guys. Kok terus-terusan? Kan bisa aja ya kalau orang jadi impostor, warna itu emang hari ini tuh lagi laki gitu impostor. Kayaknya Sheryl lagi deh. Iya serius. DT aman, DT. Kan belum bisa, oh belum supporting. Enggak, bukan Dion sumpah. Emang bukan gua sih. Kenapa Sheryl? Ya bukan gua soalnya. Gak ada. Gitu.
suspicious nih kalau misalnya salah. Kan dari tadi Maria ya, Maria. Kan dari tadi bareng gua, Yon. Gua. Mari kita lihat deh, guys. Yeay! Wah, Cheryl wangi banget loh, bener-bener jadi impostor terus-terusan. Iya. Kita langsung main ya. Oke. Padahal tadi aku jadi impostor, guys. Tapi settingannya salah. Lalu mau setting apa? Gak apa-apa. Tadi jadi settingannya tuh buat hide and seek, jadi impostornya gak bisa ngeliat apa-apa. Gak apa-apa, kita baru-baru pertama untuk coba main bareng ya. Sebagai crewmate yang baik, kita harus mencari nih impostornya itu siapa. Seri banget, guys. Cheryl mati, guys. Ada yang mati warna pink. Di mana? Di mana? Cheryl, di mana? Anjir, ini di mana ya? Cek tadi lu mati di mana? Ya, nanya. Nanya. Masalahnya yang ada tugas apa deh? Gua enggak mati tadi. Ya, panik. Tadi Kelly di weapon sama DT. Ini cepet amat votingnya NC. Iya. Waduh, waduh. Tugas skip. Siapa? Waduh. Skip voting. Duh, kok cepet banget? Kok iya ekspres banget? Belum. Si aja belum inget di mana. Si lu inget di mana sih? Poster, gue cari lagi nih, Cheryl. Lupa gue. Apa tuh ya, feelingnya? Posternya apa? Kita belum tentu dulu, kan? Iya. Nah, jangan ikut-ikutin gue, Mak. Gue mau ikut Maria aja deh. Siapa yang berani bunuh Kelly? Siapa yang berani bunuh Kelly? By the way, tadi voting time-nya tuh udah 90, kenapa jadi bentar banget ya voting time-nya, guys? Ini 15, ini juga 15. Iya. Adrian nih, self-report nih. Adrian nih, kayaknya self-report. Siapa yang berani bunuh Kelly nih? Wah, Kurkur mencurigakan, katanya Putri. Diem-diem aja, Kurkur. Gue salah pot. Salah pot. Yeay! Kok bisa sih? Kayaknya tadi Nana gak apa-apa ya? Bisa. Ngasal banget, guys. Bener. Kita lagi ngasal banget nih. Ternyata kita berkemampuan menjadi detektif. Gue akan sebagai hantu ikutin yang bunuh gue. Tasnya udah selesai semua nih, guys. Langsung ada reaktor. Jadi impostornya tinggal satu. Wah, yang bawah. Oh, sudah, guys. Sudah. Ini no clue loh, guys. Mana nih yang bunuh gue? Cari-cari ya. Gue lagi menghantui dan gentayangin yang bunuh gue. Oh, tetap bisa ngerjain tas kan? Bisa aja.
Guys, ini waktunya tinggal sebentar loh. Ih, Dewi datang dari tadi, kenapa enggak ngerjain tas? Enggak ngebetulin O2. Ayo kerjain tas biar crewmate menang. Juga sudah menyelesaikan tas. Satu lagi nih lagi tungguin sampel. Anak gue, kasihan kamu, anak gue kalau gue mati dia bersih. Mati di mana? Di ini, di admin. Apa yang namanya? Admin. Reaktor lagi guys. Tasya deh, ngapain mana? Guys, Tasya tinggal dikit lagi loh. Ini impostornya kayak terdesak banget nih, nggak bisa ngekill. Kur, kur. Warna ungu, ungu. Gimana nih? Jelas banget, cuma dalam parah. Tegang. Gila gue mau berada kepala orang. Ungu ya? Yang dibegal si DT guys. Ngajak kepengen. Kasian. Oke deh. Nah tadi kan lu mau di vote, kok yang ini gak mau di vote? Yeay. Sumpah gue kira kur lu. Menang. Korea nama, gue gak pikir banget bunuh orang. Sampai kamu. Sekian dulu ya video main-main untuk hari ini, gimana? Lumayan seru lah ya, meskipun ya adalah saat-saat dimana kayak malahan aku yang pernah bunuh. Aduh, sedih banget. Aku juga ketuduh. Tapi gak apa-apa, yang penting kita semua have fun. Meskipun kita saling menuduh-menuduh di kehidupan game, tapi di kehidupan nyata kita tetap temenan. Dan sekarang kita mau ngapain nih, Ce? Kita mau kasih tahu gimana bagi kalian yang mau unlock apa ini? Secret map. Kalian tinggal pergi ke setting HP kalian, terus kalian di search, kalian klik aja date. Itu kalau HP-nya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia kamu cari aja tanggal gitu. Dan di sini udah ada date and time. Kamu tinggal ubah ini set time-nya jadi 1 April 2021. Jadi kalian tahu kan itu hari apa? April Mop. Makanya itu tuh bisa kebalik guys. Dan kalau misalnya kalian set kayak gitu dan kalian ada hostnya, berarti semua yang ikutan di room kalian itu bisa merasakan peta yang sama. Harus hostnya ya, jadi gak boleh bukan host. Betul. Itu udah super gampang kan. Jadi silahkan dicoba ya. Jadi ini ganti di sini aja langsung ganti. Iya, ganti di sini terus kita masuk lagi ke game Among Us-nya langsung. Oke, guys, thank you yang udah nonton video kita itu sampai akhir ya. Mohon maaf juga kalau kita ada salah kata. Jangan lupa selalu dukung channel kita, nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu dapat notifikasi video kita yang terbaru. Benar banget, jangan sampai ketinggalan kan, takutnya nggak update gitu ya. Betul. Oke, dadah semuanya, stay safe. Thank you for watching. Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya.